subscribe channel TV Desa News. Segera. Halo kerabat TV Desa, berikut akan kami bacakan berita-berita pilihan dari TV Desa News Online. Beritanya mengenai Desa Geji, Kedewan, lokasi kebun rambutan Bojonegoro. Pada awalnya hanya ada satu atau dua orang warga yang menanam pohon rambutan. Itu pun bukan di pekarangan rumah masing-masing, namun di lahan persawahan. Setelah berbuah, kemudian banyak warga yang tertarik untuk mencobanya. Desa Beji di ujung wilayah Kecamatan Kedewan, wilayahnya memang dataran tinggi sehingga cocok untuk ditanami tanaman dataran tinggi seperti rambutan. Kecamatan Wonocolo ini juga identik dengan kawasan pusat penambangan tradisional sumur minyak tua. Dusun Dilem, Desa Beji, Kecamatan Kedewan masih berada di dalam wilayah Kabupaten Bojonegoro, di mana warga setempat mulai banyak menanam tanaman berbuah di musim hujan. Tentu menjadi potensi agrowisata di Bojonegoro yang memang menjanjikan untuk dikunjungi. Yudi, sapa anak rapnya, menjelaskan rambutan tumbuh di Desa Beji ini sejenis binjai. Rambutan yang daging buahnya tidak melekat di biji. Rasa manis meski tidak berukuran besar. Kedewan memiliki banyak potensi alam di mana selain rambutan juga ada buah alpukat. Bahkan alpukat Kedewan ini juga sudah mulai dikenal secara luas. Itu karena ukurannya yang jumbo dan rasanya yang khas. Kedewan selama ini dikenal sebagai kawasan yang menghasilkan minyak. Di Desa Wonocolo ada penambangan sumur minyak tua peninggalan Belanda. Masyarakat sekitar menambang dengan peralatan sederhana. Baiklah kerabat TV Desa, berita pilihan tadi kiriman dari Dian Purnama Putra yang merupakan mobile jurnalis desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News. Segera.